Pelakon dan penerbit Hans Isaac menang dalam persaingannya untuk merebut jawatan Ketua PKR Bahagian Ampang. Menerusi akaun Instagramnya, bekas pengerusi Finas itu memuat naik gambar dirinya menandatangani dokumen dengan caption "Happy to announce officially that it's official", diikuti dengan tanda pagar Ketua Cabang Ampang. Pemilihan semula diadakan di bahagian PKR Ampang pada Rabu selepas keputusan pemilihan bahagian dibatalkan berikutan dakwaan ketua bahagian yang baru dipilih terlibat dalam pemilihan undi. Pemilihan kepimpinan bahagian bulan lalu dimenangi oleh Daeng Muhammad Ridwan Bachok yang memperoleh 942 undi menentang Hans Isaac dan Syed Ahmad Abdul Rahman Al-Haddad. Tiga calon lain memperoleh 17 hingga 272 undi. FMT cuba menghubungi pengerusi jawatankuasa pemilihan parti PKR Dr. Zaliha Mustafa untuk mendapatkan komen.